Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah ma'batu. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini berjumpa kembali di dalam menyimak kajian Kitab Lubabul Hadis atau Tanqihul Qaul. Dan alhamdulillah kita memasuki bab yang ke-13 di dalam menjelaskan keutamaan tentang puasa. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat, wabil khusus buat Al-Fakir pribadi, umumnya untuk yang menyimak kajian ini di YouTube Hulek Channel. Jangan lupa subscribe, tonton sampai habis. Mudah-mudahan sekali lagi manfaat. Langsung saja Al-Fakir bacakan dan Al-Fakir sedikit jelaskan beberapa hadis saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babu Thalisu Asyaru fi Fadilati Shaumi. Utawi kang kaping 13 ikut tetep ing dalam keutamaane saum atau puasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wis ngucap sapa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala wis ngucap wis ngadau Allah taala ing lafad as-saumu li wa anna azzi bihi. Utawi saum li iku kedua isun wa anna azibihi lan isun iku ngawales isun kalawan puasa. Maksud hadis ini puasa adalah untukku kata Allah dan aku yang akan membalas orang-orang yang berpuasa. Makanya salah satu rahasia ibadah adalah ibadah puasa. Kenapa ibadah puasa ibadah yang rahasia? Hanya kita dengan Allah yang tahu. Bisa saja kita dapat orang ngaku saya puasa, padahal enggak puasa, orang enggak bakal tahu. Sebaliknya kita bilang saya tidak puasa, padahal puasa, orang enggak bakal tahu. Yang tahu kita puasa atau tidak hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan puasa untukku kata Allah dan aku yang akan membalas puasa tersebut. Dan hadis selanjutnya wa qala sallallahu alaihi wasallam lan wis ngucap ya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liso imi farhatan iku tetap kedua soim farhatani utawi rong kabungahan yafra'u bihima kang bakal bunga kalawan sebab korone parhatan parhatan parhatun inda iftor bunga bahagia ing dalam nalika bukane si soim wa farhatun inda likoi rabbihi lan bunga ing dalam nalika ketemu pangerane si soim. Maksud hadis ini adalah puasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan tatkala kita masuk ke dalam berbuka puasa. Bahagia yang kedua tatkala bertemu dengan Allah. Kita mungkin sudah pengalaman dan sudah sering melaksanakan bagaimana bahagianya hati kita tatkala berbuka puasa. Yang kedua nanti di akhirat tatkala bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang selanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan wis ngucap ya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la khulufu pa misoimi atyabu. Utawi ngamune cangkem wong kang puasa atyabu iku lewih wangi indallah ing dalam sandinge Allah min rihil miski tinimang saking ngambune minyak misin. Maksud penjelasan hadis ini adalah mulutnya orang berpuasa, bau mulutnya orang berpuasa aromanya itu lebih wangi daripada minyak misin. Kenapa? Karena puasa perintah Allah. Puasa merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun aroma yang keluar bau
Karena perut kita kosong, akan tetapi Allah kasih hadiah sebuah statement dari Rasulullah SAW lebih wangi daripada minyak misik. Akan tetapi tetap jaga kebersihan, jangan sampai mentang-mentang baunya orang berpuasa mulutnya lebih wangi daripada minyak misik, nggak sikat gigi setelah sahurnya, ya nggak dijaga kebersihannya, tetap jaga kebersihan, gosok gigi. Akan tetapi tatkala keluar karena perut kosong, aroma yang tidak sedap itu lebih wangi daripada minyak misik. Masya Allah, sungguh besar padilah keutamaan orang yang berpuasa. Oleh karenanya, yuk kita dawamkan. Selain puasa wajib dalam bulan Ramadan, kita dawamkan puasa-puasa sunnah, mau Senin Kemiskah, mau puasa Daudkah, ataukah puasa di awal bulan Hijriah atau pertengahan bulan Hijriah. Mudah-mudahan manfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.